kita ke rumah satunya Mel. Wih, tapi ini aku gak bisa ngeluarinnya. Jadi gimana? Coba sini. Bisa. Ini harus pelan-pelan Mel, kamu harus pegangin Mel. Gak lucu Mel kalau misalnya aku motor Rio lagi. Beda lagi sih motor Rio juga. Enggak, salah. Nah, dorong Mel, aku takut menjudak kayak waktu itu lagi nanti di sini. Susah, aku gak bisa ngeluarinnya. Lurus. Kiri, ketemu sini kan? Iya, pelan-pelan. Mel, tas-tasnya udah dibawa belum? Udah kayaknya. Oh iya, kita kan mau ambil motor dulu. Ngeruahin Mel, sini. Itu buka ya Mel, gerbangnya kan. Udah. Ini apa itu namanya? Mobil mau keluar. Oh. Hai, berat sekali. Mika, dorong dulu, Deng. Dulu. Takut berisik soalnya lagi ada yang ngedit. Nanti kena marah. Iya, nanti kita dimarahin. Ih, suara apa itu? Suara apa itu? Masukin. Itu Jamil sama Tegar, Mel. Masukin, Mel. Di rumah main. Mel, kamu ambil panggil Rio meja. Aku kesana. Di studio kan? Iya, buruan. Jangan berantem. Itu di depan ada Jamil sama Tegar berantem. Iya, aku nggak bisa berdua sama Desma di depan. Kenapa? Nggak tahu. Udah ada yang luka kayaknya. Udah luka. Cepet ya. Kenapa? Sebentar, gue pengen ngambil sendal aja. Alah, bohong. Tuh sendal itu. Oh iya. Apa? Mil, kalian lagi ngapain berantem? Deruan. Lah, lu dekat-dekat gua. Dekat-dekat gua. Udah. Kamu pulang dulu, ngomongin baik-baik. Apa yang ngomongin baik-baik? Coba pulang dulu, ngomongin baik-baik. Ya gue gak takut mulu preman sini, Ge. Lu masuk dulu aja, masuk dulu. Tuh, tuh ngapain ngapain. Gak bakal takut ke gua. Mukanya sampai kayak gitu. Apa lu sini? Gak masuk. Kok kamu bisa berantem sama Tegar sih, Min? Ya kan kemarin dia ngerjain aku. Yang aku dikasih makan ayam pedes itu. Aku pengen ngelawan, tapi gak enak sama Karin sama kamu orang juga. Nah tadi itu kan aku kan dari depan kan pengen kesini. Ada Tegar, aku mau nanya sama dia. Kenapa kemarin dia ngerjain aku? Sampai aku masuk rumah sakit. Tau-taunya dia udah mukul aku nih, sampai biru. Oh iya. Wah, ya kan? Sakit banget nih, Mila. Sakit ini. Tegar juga kayak gitu lagi. Nah, yang mulai duluan Tegar. Iya dia, aku cuma nanya doang tadinya. Parah banget sih Tegar, emang nakal banget dia itu Mil. Aku juga dia tuh pengen bukan ngajak berantem, aku cuman mau nanya doang. Oh terus dia mukul duluan. Parah banget sih Tegar. Aku jadi salah apa coba, aku cuman pengen nanya, tiba-tiba dia bilangnya dijegat. Iya untung aja aku dipanggil itu tuh si Des. Bukan Desma, Amel tadi nyamperin aku sama Eja. Iya. Kalau nggak dipanggil aja, kamu udah gimana itu sama Tegar sana? Ya, aku pasti berantem sampai malam lah kayak gitu mah. Iya. Terus tadi gimana? Memang kamu mau kemana? Tadinya sih aku nyantai, terus dipanggil Amel, langsung ke situ lah aku panik. Yaudah kalau gitu kita selesain baik-baik aja, nanti kita juga manggil Karin aja ya. Yaudah. Terus kita selesain dulu masalahnya dengan baik-baik secara kekeluargaan. Yaudah. Nanti kita panggil Karin ya. Yaudah kalau gitu kita masuk yuk. Yaudah. Yuk. Assalamualaikum. Duduk sini aja kita. Tinggal kok kamu bisa berantem sama Jamil? Gak tau, tiba-tiba dia ngejegat aku. Ngejegat? Iya. Kenapa kok bisa ngejegat kamu? Gak tau, sosokan banget. Keturun kalian tuh jangan berantem. Omongin baik-baik lah, selagi bisa ngomongin baik-baik, diomongin baik-baik. Males bener. Itu aja langsung aku pukul. Keturun jangan kekerasan lah, diomongin baik-baik loh. Kalau ada masalah itu. Ya siapa suruh dia aja kayak gitu. Kayak gimana? Sosokan gitu lah, belum tahu dia aku ini preman sini. Ya lagian kamu jangan berantem lah. Siapa suruh dia tengil? Kalau dia nggak tengil, emang nggak bakal aku anuin nggak dia. Emang masalahnya apa sih dari awal masalahnya? Dia tuh ya, aku kan pengen jalan kesini tuh. Nah, dia nggak dekat aku. Nggak dekat? Iya. Terus ngomong gimana? Langsung aku pukul aja itu. Ih, terus Jamilnya kenapa? Ngebales nggak Jamil? Ngebales nih? Oh, iya, sakit ya tuh? Sakit.
sakit sih. Dah, kamu tunggu sini dulu, aku mau ngobrol gimana bagusnya ini sama Rio. Iya. Ntar, tunggu sini, jangan keluar-keluar. Iya. Maksudnya kamu kalau keluar-keluar. Yo, yo, ya. Gimana ya ceritanya kok mereka bisa berantem ya? Tadi tuh Jamil tuh Mil, sini Mil. Ceritanya gini, aku kan nanya Jamil, terus kata Jamil gini, ya kan Mil tadi itu. Ini Mil, gimana ceritanya Mil? Ya aku kan tadi kesini pengen nanya si ini, Tegar, kenapa dia kemarin tuh ngerjain aku ngasih ini ayam pedes itu. Oh. Tiba-tiba dia langsung mukul aku. Mukul? Iya, aku gak terima lah, aku pukul balik dianya. Katanya kamu yang jegat dia? Enggak, aku gak jegat. Aku cuma nanya, kok kamu jahat bener sama aku, kataku. Bukan kamu duluan kan tapi? Bukan, aku cuma nanya. Katanya si Tegar duluan yang mukul. Oh iya sih, kata Tegar juga dia duluan yang mukul. Jadi gimana? Ya, kalau bisa selesain baik-baik aja. Kalau enggak kita panggil Karian aja, Jak. Ya udah panggil Karian aja yuk. Ya udah. Emang Karian ada di mana? Di luar. Lagi di luar ya? Iya, telepon aja, Jak. Udah telepon ya. Tuh, Jamil baju kamu yang kekotor gitu. Aku didorong sama dia, aku sudah dipukul. Iya, tadi itu aku ngelihat dari jauh kamu kotor-kotoran gitu. Untung tepat waktu kita ya datang ya. Untung mereka juga bilangnya tadi cewek-cewek ini ya. Iya, untung aja kita disamperin ya. Gering. Emang Karian tadi keluar? Iya, dia keluar. Keluar dia. Lupa aku kalau nggak ada di rumah. Tegar tuh emang orangnya kayak gitu ya? Iya, emang kayak gitu. Emang dia dari waktu itu udah lama masih nakal-nakal aja. Kenapa nggak kamu ngomongin baik-baik aja sih? Nggak usah main asal mukul-mukul. Ya aku kan cuma nanya, dia langsung mukul aku. Ya aku respect, langsung nganuin balik lah. Halo kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, ini ada yang pengen diomongin nggak? Penting. Ngomongin apa? Kak, kakak kan lagi di luar kak. Kakak pulang aja kak, kesini kak sekarang kak. Ada yang mau diomongin? Gak bisa ntar pulang? Gak bisa, buruan ya kak. Oh yaudah, tunggu bentar ya. Ya, udah kak. Assalamualaikum. Salam. Jadi ini kita udah nelpon Kariannya, kita tunggu aja ya. Tunggu aja. Udah baik kan kan? Gak berantem lagi. Udah baik kan belum? Belum. Itu Tegarnya? Tegar di studio. Ini lagi nunggu Karian supaya diomongin baik-baik mereka berdua. Iya. Oh, Karian ada di sini ya? Gak ada. Karian kan lagi di luar. Oh, ya udah jangan berantem lagi. Kok sampai biru gitu mukanya? Iya, aku dipukul sama dia. Obatin dulu. Tegar juga obatin. Nanti aja nunggu Karian, mereka biar damai dulu aja. Oh, ya udah. Kita langsung ke itu aja deh. Aku mau ke rumah satunya ya, jangan sampai berantem lagi ya. Iya. Iya. Lama banget kali. Ini Karian. Tolong. Apa? Kak. Apa? Lihat. Kamu ke banyak? Kok habis berantem tadi, Kak? Ini jadi gini, Kak, ceritanya, Kak. Tadi siapa? Jamil sama Tegar itu berantem, Kak. Berantem di mana? Di depan sana tuh, Kak. Apa perempatan? Situ. Iya. Perempatan itu. Karena apa? Ya, aku kan pengen nanya dia yang kemarin ngasih makan aku ayam pedes tuh, Kak. Nah, aku pengen nanya kenapa dia nakalin aku. Tiba-tiba dia langsung mukul aku, Kak. Kamu luka-luka lagi ya? Iya, Tegar juga lagi luka-luka. Tegar juga? Luka-luka semua. Jadi, kan mau ngobrol aku, kotor banget bajunya. Wih, kotor-kotor sampai guling-guling berarti kalian? Iya, guling-gulingan. Ngapain berantem-berantem? Jangan ditiru. Hei, kalian tuh teman-teman ya? Enggak dong. Gak ada manfaatnya atau enggak? Aku tuh tadi gak bermaksud ngajak berantem sih, Kak. Cuman dia langsung mukul aku. Karena? Ya gara-gara dia nggak tahu, dia kayaknya kesel sama aku juga. Ingat guys, jangan berantem-berantem. Nggak ada guna ya kan berantem kan? Iya kak. Dapat apa kalau berantem? Nggak dapat apa-apa. Dapat luka. Bisa sendiri. Apa buat luka di sendiri kan? Sendiri. Itu tegarnya juga sendiri. Di studio kak. Jadi gimana sekarang nih? Mereka belum baikkan soalnya kak. Masih marah-marah. Terus kalian suruh pulang suruh ngapain? Kakak suruh bujuk mereka berdua untuk baikkan. Tegar kan tahu lah sama kita orang kan ini. Kita tadi udah nyusahin malah tetap berantem mereka. Kayaknya kalau sama. Benar ya? Oh ini dia. Kamu ngapa tegar? Jangan di sini duduk terpisah. Jangan bareng-bareng. Kak, kenapa lagi? Enggak kak, kan tadi tuh gini nih, aku kan pengen kesini nih. Tiba-tiba dia ngejegat kak. Aku gak jegat, aku kan cuma nanya sama kamu tadi. Lah, jelas-jelas tadi lu ngejegat kok. Entar tadi aku cuma nanya kenapa kamu nakalin aku ngasih makan ayam pedes itu. Lah kan memang kenyataan kan, kalau nginep sini tuh harus kayak gitu. Kata mereka berdua juga kan enggak. Nginep apa? Maksudnya gimana? Nginep apa nih? Harus makan apa? Nginep? Kan kemarin tuh kan aku nginep kan kak. Nah, abis itu kata dia kalau nginep sini harus makan ayam pedes itu kak. Gak ada kayak gitu lah tuh. Tuh, kata Karina enggak.
Kamu, oh berarti kamu buat dia makan ayam pedas sampai masuk rumah sakit kemarin kamu ya? Iya kak. Terus kamu menanya itu? Kenapa cegat akan kamu itu? Iya, tiba-tiba dia langsung mukul aku. Terus dipukul? Kamu kenapa langsung mukul? Ya tiba-tiba dia ngejegat gak jelas tiba-tiba. Kan aku cuma nanya. Jadi kamu nanya atau ngejegat? Nanya kak. Nanya? Kenapa nanya kenapa? Gak jelas ngejegat kok malah nanya dibilangin. Gua aja ngomong nanya doang. Udah. Cegat gak boleh kayak gitu ya. Karena mana ya? Berantem atau apa? Gitu loh kak. Dapat hadiah gak? Enggak. Dapat uang gak? Enggak. Dapat apa kemarin? Ada rugi kan nih? Kamu luka nih. Sakit gak? Sakit. Rugi kan malah kan? Ya kan? Iya kak. Iya, jadi ngapain berantem? Apa gunanya berantem? Gak boleh berantem lagi karena malas banget kalau dengar berantem. Iya kak. Gak boleh berantem. Kalau dia gak ngengking maksudnya gak bakal begitu kak. Ya gue ngengking sama lu kan gue cuma nanya. Udah. Damai. Kalau kalian berantem lagi, ya, kalian gak usah datang sini sini dengan berdua. Oke? Oke, kak. Gak boleh ada berantem. Di sini gak ada berantem. Iya, gak ada jago-jagoan. Oke? Seluruh. Seluruh. Dah damai. Damai. Saliman, teman. Gak boleh berantem-berantem kalian juga guys di rumah. Ngapain? Apa gunanya berantem-berantem? Gak ada gunanya berantem-berantem. Kasih orang tua kalian nanti nangis dan luka-luka, banyak bonyok. Ya kan? Dah, damai. Dah, minta maaf. Minta maaf. Terima kasih. Kamu terlalu kan kamu dia mukul duluan ya? Iya kak. Ya kamu mukul duluan. Iya. Yaudah kamu minta maaf duluan. Aduh kak, nggak mau kak. Sama-sama minta maaf. Iya. Ya kamu duluan minta maaf. Kamu duluan jadi minta maaf. Oke. Sama-sama minta maaf. Maaf dulu. Maaf. Ngomong. Minta maaf ya Jamil. Udah mukul kamu duluan. Aku minta maaf ya Jamil. Iya. Udah mukul kamu duluan. Udah mukul kamu duluan. Ada. Udah. Aku minta maaf. Ya. Apa yang dapat kita tahu kan? Udah apa yang berantem-berantem? Karena yang mau di luar ada berantem-berantem lagi. Ini loh, tuh baju lebih kotor. Baju mau kotor gak? Kotor. Kotor? Jadi guling-gulingan loh kalian ini. Tangan sampai kotor-kotor loh. Tuh tangan kotor-kotor sampai kalian. Udahlah, ya. Masih ini kalian tuh. Apa yang berantem-berantem? Oke, yaudah. Sekarang udah damai. Kalian gak mau denger berantem-berantem lagi. Kalau mau pulang-pulang, mau main-main. Tapi jangan teman-teman ini kan lagi di luar tadi tuh lagi buat apa namanya mobil polisi kalian tuh. Hah? Itu jadi lampu. Minum. Ya, teman-teman lagi ya. Ya kak. Dan jagain dari dong. Ya. Kalau bisa nggak kamu tahu kan? Gimana sih? Yang pertama tahu itu Desmond mana Amel? Berarti enggak lagi bakal lihat kalian? Enggak. 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 Lagi di mana? Di sini. Sini. Terus mereka di depan. Terus Amel nyamperin sini tiba-tiba. Ya udah, dulu. Jatuh kan? Oh jatuh kan? Udah jatuh, yaudah jangan main lagi.